Jadi diskonnya sekitar 30% ya? Ya. Jadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Konjen tadi, diskon besar-besaran dari mulai 10% sampai 50%. 50% dari tanggal 5 sampai tanggal 11 Agustus insyaallah. Terus barang-barang produk Indonesia di mana sih? Sekitar sini ya? Sekitar sini. Ya, semua ini. Contohnya ini ya. Ya. Ini produk Indonesia asli, sambal terasi. Orang Indonesia wajib datang ke sini. Iya, iya. Kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Mas Hawi. Kali ini saya ditemani oleh Gunawan Traveling. Kita sekarang berada di mana nih bos? Alhamdulillah sekarang berada di supermarket di kota Jeddah nih ya. Di kota Jeddah. Ini jadi di sini tuh ada pameran produk Indonesia di supermarket namanya Sarawat Superstore ya. Dan di sini banyak sekali produk-produk Indonesia. Ah ini dia. Temanya Indonesia Week Festival 5 sampai 11 Agustus. Indonesian Week Festival 5 sampai 11 premium quality trusted brand made in Indonesia. Nah, ini jadi di sini tuh banyak sekali produk-produk Indonesia. Nah, ini salah satunya. Banyak orang-orang Indonesia yang energen. Oh iya betul. Ini energen ini. Jadi ini produk-produk energen. Coba pegangin. Jadi Bang Gunawan, sekarang di Arab Saudi banyak sekali kita temukan produk-produk Indonesia. Salah satunya energen. Energen ini salah satu produk yang laris manis ya di Arab Saudi. Banyak laku. Bukan saja dari kalangan orang Indonesia, tetapi juga banyak sekali dari kalangan orang-orang Arab. Ayo kita cek semuanya ya. Dan sekaligus nanti kita akan wawancara. Nah, seperti ini. Ini produk Indonesia juga ya? Betul, ini semacam Nescafe ini. Kita lihat ini banyak orang-orang Indonesia nih, bos. Di sini, ayo. Ini banyak orang-orang Indonesia ini. Karena HP-nya kita punya. Ini salah satunya. Masya Allah, ini para borong, guys. Yang sedang borong. Borong-borong ini, borong-borong nih. Borong gratis atau beli? Enggak lah, beli. Borong tapi diskon 100%. Masa? Diskon 100%? Ini gratis. Terus ini produk-produk Indonesia di mana nih? Hah? Ini. Di sebelah ini, Pak. Ini semuanya merah dari produk Indonesia. Oke, lanjut. Jadi, ini produk-produk Indonesia. Salah satunya ini. Tenggo ini sudah beredar di Arab Saudi sejak lama dan ini salah satu yang produk Indonesia yang diminati oleh warga Arab Saudi, bukan saja orang-orang Indonesia ya. Nah ini, Tenggo ini kalau ingat Lebaran ini makanan yang wajib disediakan di meja di Indonesia. Sekarang sudah ada di Arab Saudi. Bagi para WNI yang berada di Arab Saudi, ketika Lebaran kita sudah langsung bisa membeli kayak seperti ini. Sini lagi. Masih banyak juga ya? Ya, betul. Ini jenis-jenis makanannya ya. Kita ke sana lagi, kita lihat. Nah, ini para WNI kita yang sedang berbelanja ya, yang memeriahkan acara Indonesia Week Festival ya kali ini. Masya Allah, barakallah. Nah, ini salah satunya. Ini salah satu produk yang diborong oleh Bahrawi Restoran. Di sini kita akan borong. Oh, kita. Makanya pokoknya jangan lupa mampir ke Bahrawi Restoran. Oh iya, paling penting itu. Siap ngeborong ini. Iya. Borong semua. Ada diskon besar-besaran. Jangan lupa mampir ke Bahrawi Restoran. Pak, bisa wawancara sedikit ya? Siap. Bapak ini borong ya? Iya. Kira-kira apakah hari ini dapat diskon? Ya, banyak sekali di sini diskonnya, Mas Ali. Di sini kira-kira berapa persen diskonnya? Seperti ini diskon tadinya ini 5 ya. Dan seperti ini mana dia? Nah ini 3 real, ini 4 real, dan ini yang tadinya satu mungkin sekitar 8 atau 7 real.
Jadi diskonnya sekitar 30% ya? Ya. Jadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Konjen tadi, diskon besar-besaran dari mulai 10% sampai 50%. 50% dari tanggal 5 sampai tanggal 11 Agustus insyaallah. Terus barang-barang produk Indonesia gimana sih? Sekitar sini ya? Sekitar sini semua ini. Contohnya ini ya. Ini produk Indonesia sih, sambal terasi. Orang Indonesia wajib datang ke sini. Iya, iya. Kita. Oke, ayo kita belanja lagi. Kita langsung cek lagi. Yes. YouTuber jangan lupa harus belanja ya. Kita sudah. Siap. Ayo, sini, Bos. Ini salah satu produk yang ini tidak asing lagi di Arab Saudi, dan ini termasuk salah satu yang laris manis ini ya, terfavorit ya. Ini namanya Kopiko. Masya Allah. Kalau orang-orang Indonesia sudah tidak asing lagi, tapi ini produk-produk ini sudah banyak ditemukan di Arab Saudi. Tidak ini, hanya satu macam, banyak bervarian ya. Jadi ini terobosan baru dari tim promosi KJRI Jeddah untuk mempromosikan produk-produk Indonesia, khususnya ini yang ada di Sarawat Superstore yang ada di kota Jeddah. Jadi pameran ini sebetulnya bukan saja di Arab Saudi, bukan saja di kota Jeddah, tapi kota-kota lain seperti Riyadh dan lain sebagainya. Ini salah satu produk. Ini masakan Indonesia di gula sangat penting sekali ini. Kita cek semuanya. Cek. Habis dah, borong. Habis borong. Dapat diskon banyak ya, Pak? Nah, semangat aku semua punya eksperimen, tes. Goreng satu di embassy konsulat Singapura sama Brunei bilang, kambil. Bapak dari mana? Malaysia? Saya Indonesia. Indonesia? Jambi. Oh, logatnya logat Malaysia. Karena kerja saya 3 bulan di Kuala Lumpur, lagian tepung haji Malaysia. Nah. Oh. Ini salah satu warga negara Indonesia asal Jambi. Gimana, Pak, pengalaman saat ini ada... Senang hati. Harganya murah ya? Iya, ini saya bandingin ya, saya suka belanja bandingin di toko Malaysia ini, dikasih. Iya. Ini harganya ini tak dapat 13 riyal, kurang-kurang 22 riyal. Ini berapa? 12 riyal? Berarti dapat diskon 50% saya, Pak? Saya borong 10, mengambil 5. Jadi ini biasanya 22 riyal, sekarang dapat diskon 50% cuma 12 riyal. Ini salah satu WNI yang ada di Kota Jeddah, Pak Samar. Asalnya Jambi, lokasinya Malaysia. Saya Jambi dari pesisir satu, jadi namanya Kabupaten Kuala Tungkal dekat Batam loh. Kalau orang mau ke sini tahu. Malaysia pasti kampung saya. Makanya lokasi Batam dengan lokasi Melayu. Juga karena kerjaan aku 3 bulan di Kuala Lumpur dan sebagainya. Insyaallah. Karena bagian Tabung Haji Malaysia ngasih makan orang Malaysia di sini. Jadi bos aku orang Selangor, guru sekolah guru di sini. Alhamdulillah. Saya senang hati kalau ini tuh di kampung saja. Kayak di kampung ya, Pak. Mau pulang 5 tahun, gak pulang-pulang. Ini saya, istri saya ini orang saya. Oh, Masya Allah. Istri saya tinggal kerja pembantu rumah tangga di Lee, 3 jam dari sini. 20 tahun dia sana. Oke. Saya Pak, bersalam bisa. Oh, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Pak, mudah-mudahan sukses lah ya. Amin. Gula merah. Ini asli produk Indonesia. Kalau di Saudi bukan seperti ini. Dan ini asli dari Palm Sugar. Ini imported Jeddah Arab Saudi ini. Ini salah satu. Kita cek lagi harga-harganya. Ini yang diskon besar-besaran ini. Yang tadinya ini kalau di supermarket lain ini nyampe 22 riyal. Sekarang di sini cuma 11,95 ini. Ini dapat diskon 50% ini. Masya. Kita nanti beli. Insyaallah. Siap. Terus salah satunya ini. Oh, ada tolak angin juga ya. Ini tolak angin. Tolak angin ini asli produk dari herbal dari Indonesia ini. Ini pabriknya ada di Solo, Sido Muncul ini. Oke, kita ini lagi. Ini salah satu para WNI yang meramaikan. Oh, jadi iya, Indonesian Week Festival ini. Indonesian Week Festival, betul-betul. Ini dalam rangka
hari ulang tahun Republik Indonesia. Yeah. Ini yang mengadakan Consulate General of Indonesia Jeddah Kingdom of Arab Saudi. Jadi ini tim dari KJRI Jeddah. Ini banyak sekali pertemuan, jadi yang ada di sini dan ini nuansa-nuansa merah putih. Bisa dilihat ini menunjukkan bahwa ini ada kaitannya dengan HUT Republik Indonesia. Iya, betul. Kira sebelah sini, Bos. 11. 11. Masuk depan. Oh iya, sudah. Dan sekarang kebetulan saya bersama dengan tim promosi KJRI Terpadu Jeddah. Pak, saya ingin sedikit tanya-tanya, bagaimana kegiatan hari ini tentang Indonesia Week Festival dalam rangka HUT ini, Republik Indonesia ini, Pak? Oke, terima kasih. Ini adalah event kita dalam 2 tahun terakhir ini. Event pertama setelah pandemi. Betul. Ini kita kerjasama dengan Sarawat kali ini. Kita membawa ada sekitar 8-10 importir dengan 80-an jenis produk yang ada di sini. Iya, sambil jalan, Pak, sambil lihat produknya, Pak. Ini jenis produknya. Ya. Beragam, mulai dari ada dari tuna, dari saus, ini ada kerupuk. Betul. Ah, herbal. Ini ada obat herbal, Pak, ya? Iya, ini banyak dipakai nih pada saat pandemi seperti ini. Betul, betul. Untuk meringankan buat tenggorokan juga. Dan ada juga kita ada agar-agar, udang, blue band ini juga cukup laku. Oh, apalagi betul, buat betul. Teman-teman yang suka jualan di Indonesia, yang punya restoran ini harganya lumayan diskonnya. Nah, betul, Pak. Saya tanya tentang diskon, Pak. Iya. Hari ini ada diskon. Apakah ini untuk beberapa hari kemudian nanti ada diskon juga? Oke, jadi untuk kali ini spesial diskon 30-70%. Masya Allah, banyak selama sekali. Selama sampai tanggal 11 Agustus. Nah, namun setelah itu tetap ada. Tetap nanti ada. Diskonnya berkala. Berkala. Jadi nggak sekaligus semua. Dan produk-produk Indonesia ini apakah hanya dijual di Sarawat apa di supermarket yang lainnya yang ada di Arab Saudi ini, Pak? Produk Indonesia alhamdulillah sudah banyak ditemukan di berbagai pasar modern. Mulai dari ada Panda, Sarawat, Lulu, termasuk di bagel-bagel kecil. Bagel kecil, ya. Bin Daud termasuk itu. Iya, Bin Daud juga. Oh. Nah, cuman mungkin jenisnya beragam. Jenisnya karena ada beberapa produk yang hanya masuk ke bagel-bagel aja. Produk-produk yang relatif besar bisa masuk ke sini. Misalkan ada Yesco, Kopiko udah dikenal banyak kali. Ini juga ada gula kelapa. Ini juga ada gula Jawa ya. Ini karena di Sarawat ini termasuk ke dalam pasar etnis. Jadi mereka bisa menjual barang-barang yang khas dari negara Indonesia seperti ini. Produk-produk lokal lah sebelahnya seperti lokal itu. Lokal Indonesia ya. Ya betul. Terima kasih banyak, Pak, ya atas informasinya hari ini. Mudah-mudahan sukses. Ya. Mudah-mudahan produk-produk Indonesia bisa dominan di Arab Saudi ini karena kita tahu WNI yang ada di Arab Saudi cukup banyak sekali dan benar. Kita perkenalkan untuk warga Saudi juga. Ya. Oke, jangan lupa beli produk Indonesia. Jangan lupa dukung beli Indonesia. Iya, dukung Indonesia. Jangan lupa beli produk Indonesia. Iya. Jadi oke, Mas Gunawan, saya kali ini mumpung ini adalah ada diskon besar-besaran, kali ini saya akan juga berbelanja ya. Ini salah satu belanjaan saya dan kita masih belanja lagi ya. Mumpung ini ada diskon besar-besaran, ini sambal. Luar biasa sekali. Kemudian ini ada kecap. Wah, keborong nih kayaknya ini Mas Awin. Borong banyak ini ya. Nah, ini dia. Ini apa? Kerupuk udang. Kerupuk udang. Insyaallah. Oke, jadi Umping Ninja ya. Ini salah satu ibunya ini belanja. Nah, ibu, ini belanja banyak, Bu ya? Ini tanya-tanya sama ibunya nih. Ini ada diskon banyak, Bu ya? Banyak banget. Setengah harga. Ibu ini aja cinta produk Indonesia, apalagi kita. Ayo kita bayar kasir. Jadi hari ini saya juga borong barang-barang ini.
bukan sekedar saya mereviewnya ya, karena saya sendiri termasuk salah satu yang cinta akan produk-produk Indonesia. Mas, betul. Agar ekonomi Indonesia juga lebih terangkat atau lebih baik. Luar biasa sekali. Luar biasa. Ini belanjaan saya hari ini. Mas Tawik sedang memborong ya, ini belanjaannya tuh. Wah, mumpung ada diskon besar-besaran katanya. Nih Mas Awik langsung bayar di tempat ya. Oke. Ini belanjanya. Salah tawahid. Sama kita borong produk Indonesia. Masya Allah. Jadi kita bangga produk Indonesia, kita cinta produk Indonesia. Oke. Thank you. Jadi hari ini kita belanja dapat diskon 50%. Luar biasa sekali ya. Ini diskon besar-besaran ini. Murah. Oke. Okay. Kita belanja ya. Dapat belanja, kita bukan sekedar mengunjungi, tapi kita juga belanja karena kita adalah cinta produk-produk Indonesia. Dan sekian tayang kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan wawasan manfaat untuk para pemirsa semuanya. Jangan lupa apabila kalian suka tentang ini, silakan share ke media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Jangan lupa sama Bapak channelnya. Kedawan Traveling, Kang Alex Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.